bertemu dengan mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan bab 1 yaitu wira usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Analisis peluang usaha adalah 1. Penetapan kelayakan usaha produk kerajinan. 2. Analisis kelayakan finansial. 3. Adalah analisis persaingan. Perencanaan usaha. Ada 4. 1. Ide dan peluang usaha. 2. Analisis peluang usaha. 3. Sumber daya yang dibutuhkan. 4. Administrasi dan pemasaran komponen perencanaan usaha. Ide. Ide adalah memanfaatkan barang yang sudah tidak terpakai menjadi barang yang bernilai jual tinggi dengan kreativitas dan keterampilan. Sedangkan peluang usaha membuat barang kerajinan dengan desain yang unik dari bahan kertas. Analisis peluang usaha. 1. Penerapan kelayakan usaha. 2. Analisis kelayakan finansial. 3. Analisis persaingan. Kebutuhan sumber daya. 1. Manusia. 2. Bahan baku. 3. Metode kerja. 4. Pasar. 5. Informasi. Administrasi pemasaran. Administrasi itu sama dengan pekerjaan kantor. Dan administrasi sama pula dengan efek dari operasional. Kegiatan produksi usaha kerajinan adalah mengolah bahan baku menjadi barang kerajinan. Sedangkan kegiatan administrasi menerima, mencatat bahan baku yang dibeli, serta menghitung produk yang dihasilkan. Nah, pemasaran. Sisi lain dari pemasaran, yaitu adalah filosofi, sikap, atau orientasi usaha yang menekankan pada puasan konsumen. Nah, menurut Charles Willem, ada 4 orientasi usaha yang mempengaruhi kegiatan pemasaran serta usaha. Adapun komponen perencanaan usaha, 1. Ulasan deskripsi usaha atau SWOT, 2. Strategi pemasaran, 3. Analisis peluang, 4. Rencana desain dan pengembangan, 5. Adalah pembiayaan. Nah, langkah-langkah dalam penyusunan perencanaan usaha. 1. Pemilihan jenis usaha. 2. Nama perusahaan. 3. Lokasi perusahaan. 4. Ada perizinan usaha. 5. Sumber daya manusia. 6. Aspek produksi. 7. Aspek keuangan.